Nah, ini Vivan adapter QC3 Type-C quick charge. Nah, ada 3 lubang di sini, 3 input, 3 output. Qualcomm quick charge 3.0. Qualcomm. Nah, dari Vivan. Nah, ini banyak yang pakai Type-C. Bolehlah ini, adapter ini juga lumayan cepat nih pengisiannya. Kita tes langsung. Nah, seperti ini kemasannya. Ada garansi resmi Vivan-nya. Nah, ini adapternya seperti ini. Tuh, ada lubang kecil untuk Type-C-nya, smart. Nah, ini lubang satu untuk Qualcomm 3-nya nih yang orange. Nah, seperti ini. Berat juga ini. Type-C. Nah, kita coba ke HP pertama Huawei, Huawei P9 nih. Type-C. Kita tes kalau pakai yang model yang smart, karena Huawei ini juga QC-nya beda. Kalau kita pakai yang smart, lubang kedua, nah dia petirnya satu. Harusnya QC-nya tiganya si Huawei ini petirnya dua. Nah, kita coba di QC3 orange nih. Satu. Nah, petirnya dua. Artinya quick charge dia. Karena Huawei punya segmen quick charge-nya beda dengan yang lain. Tapi sekarang sudah support dia. Huawei punya fast charging dari Vivan ini. Nah, kita lihat. Tuh, fast charging. Nah, kalau kita colok yang sebelahnya tidak nih. Berarti ini Vivan ini hanya satu quick charge-nya. Yang smart ini biasa. Nah, hanya charging. Petirnya satu. Nah. Ini Huawei P9, sekarang kita coba ke Samsung Note 9. Samsung Note 9 sudah pasti quick charge. Nah, kita coba yang smart. Tuh, mengisi daya. Kalau kita ke QC3-nya, pengisian daya cepat, artinya fast charging dan Qualcomm 3-nya berfungsi. Nah, ini Samsung Note 9. Jadi ini Vivan ini worth it juga. Kalau di Samsung sudah fast, di Huawei sudah fast, apalagi di Xiaomi. Macam Mi 6X ini atau Mi A1. Kita coba di Mi 6X. Nah, ngecas dia. Nah, berarti bisa dua fungsi dia. Atau sampai tiga nih. Kita akan coba nanti pakai kabel yang Type-C to Type-C. Secara bersamaan juga bisa nih. Yang satu ngecas ini misalnya Mi 6X. Yang satu ngecas Samsung Note 9. Tetap tidak terbagi, pengisian daya tetap cepat, fast charging. Nah, sekarang kita coba ini Type-C to Type-C dari Orico ini. Kita coba dia bisa sekaligus tiga nggak? Type-C to Type-C. Type-C to Type-C. Lepasin dulu. Ini kita colok di satu tempat yang di ujung atas. Type-C. Kita coba ke P9. Oh, tetap ngecas. Ya. Tapi petirnya satu di Huawei. Jadi hanya yang satu ini kepake untuk fast charging. Yang warna orange ini. Nih. QC3 dia yang ini satu. Jadi tiga-tiganya ngecas.
Samsung juga ini juga masih ngecas. Sini Mi 6X juga ngecas. Nah. Bagus ini untuk HP-HP agan yang Type-C zaman sekarang. Nah. Ini Mi A1 juga menggunakan Type-C kan. Tuh. Coba kita cabut lagi semua. Nah, 3 lubang. Jadi ini untuk type C tersendiri ini, type C to type C. Nah, ini smartnya, nah ini Qualcomm 3-nya. Oke ini, adapter ini. Berarti kalau ke Samsung Note 9 saja sudah fast, apalagi yang belum menganut QC3. Ya berarti pengisiannya tetap cepat karena barangnya juga kokoh ini, keker. Nah seperti ini QC3 plus Type-C Quick Charge, kodenya DQ01S. Nah oke ini produknya. Terima kasih.